Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang juga menjabat sebagai Kuarcap Pramuka Kota Jambi membuka rapat kerja Kuarcap Kota Jambi sekaligus melakukan pelantikan pengurus baru di Bumi Perkemahan Candi Katlanepura Kamis 13 April 2023. Wawako Maulana berharap agar raker cabang Kuarcap ini dapat menghasilkan program-program unggul dalam memajukan pramuka di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan pelantikan pengurus baru dan membuka rapat kerja kuartir cabang Kota Jambi bertempat di Bumi Perkemahan Candi Katlanepura, Kamis 13 April 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana berharap rapat kerja cabang ini akan menghasilkan program-program yang unggul. Selain itu, ia juga berharap pengurus diharapkan serius dalam menyusun program yang akan dilaksanakan agar dapat mempunyai daya kuat besar dalam memajukan pramuka. Pada kesempatan ini juga, Maulana berpesan kepada pengurus agar dapat meningkatkan kemampuan kepramuka Kota Jambi dengan latihan yang berkualitas agar terbina dan terbentuk pramuka-pramuka muda yang handal dan bermartabat. Rapat kerja cabang ini nanti akan menghasilkan program-program yang brilian yang merupakan amanah dari musyawarah cabang yang sudah disepakati bersama kemarin, maka itu akan diterjemahkan dalam program-program kerja yang bisa dilaksanakan. Jadi jangan muluk-muluk buat program tapi tidak bisa dilaksanakan. Karena saya tegaskan pertanggungjawabannya kembali kepada seluruh wakala nanti yang mempertanggungjawabkan kepada kakwarta. Dan saya selaku kakwarta yang akan mempertanggungjawabkan pada saat musyawarah cabang. Dan tentu laporan kepada keluarga dan karena bicara. Oleh karena itu, saya berharap para wakala dalam rapat kerja ini serius untuk menyusun program yang betul-betul bisa dilaksanakan dan mempunyai daya unggit besar terhadap kemajuan pramuka. Khususnya aspek penting adalah peserta didik. Liris Karlina, CTV, melaporkan.